Dia kenapa pindah? Kenapa pindah divisi? Kenapa gak ngomong sama gue? Pernikahan kita tuh cuma kontrak. Jadi gue gak ada kewajiban untuk kasih tahu lo semua hal yang gue lakuin. Menurut lo gak aneh ya kalau semua orang tahu sesuatu tentang lo tapi gue enggak? Maksudnya lo menuduh gue selingkuh? Gue membawain barang istri gue. Maksud lo apa? Lo ngapain megang tangan istri gue? Sejak Aksan menikah, isu itu kurang greget, Kak. Tapi kita hanya perlu Adi Jamal yang termakan sama isu itu. Ya sebenarnya sih Jo sama Aksan tuh gak ada bedanya, Pak. Bedanya sekarang aku tuh udah gak yakin aja sama Aksan. Jadi kapan nih kalian cepet-cepet dapat ngomongan? Gimana mau punya anak, tidur aja satu di kasur, satu di lantai. Kita gak gitu, Jen. Cinta. Fake banget sih.